Warga desa Sido Makmur, Kecamatan Batu Putih, Tulang Bawang Barat, Kamis siang digegerkan dengan penemuan jasad pria tua di area kebun karet. Pria tanpa baju tewas di tengah abu semak belukar yang ludes bekas terbakar. Korban diketahui bernama Daruji, berusia 70 tahun, warga di desa ini. Dari hasil keterangan warga sekitar, kuat dugaan korban terbakar saat berusaha memadamkan api di lahan perkebunan karet milik orang lain yang berdampingan dengan lahan miliknya. Awal mula korban membakar semak belukar di lahan miliknya, namun api justru menjalar meluas ke area perkebunan warga. Saat itu korban yang panik karena membakar lahan karet orang lain berusaha memadamkan api sendirian tanpa menghiraukan keselamatannya. Menurut saya orang ini membakar lahannya sendiri, setelah itu merembet ke lahan orang lain yaitu kebun karet. Nah mungkin orang ini mau berusaha mematikan api tersebut. Nah, mungkin di situ kewalahan, entah pingsan entah apa, terjadilah dia di situ sudah meninggal setahu saya. Oleh polisi, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan identifikasi sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Itu kawan itu mungkin bakar di situ.